kita bantai. Jangan lupa like. Dadah. Oke, guys, kembali lagi di Games. Soalnya di video kali ini aku bakal main Minecraft lagi karena aku udah bilang kalau misalkan review Land of the Iceberg, dan aku ambil ini dari video-video yang udah beberapa hari, komen-komen yang udah beberapa hari atau berminggu-minggu, dan aku bakal cobain set-set apa aja yang punya kalian tuh yang mengerikan. Dan tapi setelah aku melihat-lihat banyak banget set-set dari kalian yang menawarkan sebuah set 99, Legend of Lords, Cap, Lord, segala macam, itu udah pernah cobain, guys. Semua orang atau diri kalian sendiri itu semuanya pasti pernah nyobain, guys. Jadi aku pengen cari set-set versi kalian aja yang pokoknya yang udah-udah orang cobain, jangan kalian kasih pokoknya. Pokoknya kalian cari diri kalian sendiri gitu, guys, ya. Pokoknya apa segala macam. Oke. Okay. Kalian cobain, abis itu kalian baru komen di bawah, guys, ya. Dan aku ada info baru, aku baru buat TikTok, ya. Kalian bisa aja follow TikTok aku nih, guys, ya. Nah, jangan lupa kan follow juga, ya, guys, ya, karena aku baru banget bikin, kita ramein, aku juga buat challenge. Nah, punya challenge apa, kalian komen di bawah, kita bakalan buat di situ, guys, ya. Oke, mungkin segitu aja kita bakalan cobain set kalian. Sebelum kita masuk ke set, kalian juga bakalan follow sama aku, link deskripsi, dan bakalan berasi juga linknya di deskripsi, dan bakalan join jadi game squad juga, join linknya deskripsi, ya, guys, ya. Oke, jangan kebanyakan berbicara, banyakan ya, soalnya kita masuk ke set pertama, ya, guys, ya. Let's go. Oke, guys, ini set pertama itu adalah dari Fatan NR. Bang, cobain set dunia flat Minecraft. Abang namain set. Oke, nama setnya set, guys. Di setnya nanti ada chest, tapi aku nggak tahu apa isinya karena aku iseng namain setnya. Hoki aku nemuin set diri sendiri yang udah cobain. Tolong komen di sisi siapa. Oke, di sini aku bakalan membagi dua. Jadi di sini itu ada yang namanya jadi pertama kalian ngefont itu langsung mendapatkan bonus chest. Nih, kalian bisa lihat. Nah, kenapa kalian bisa dapatkan chest di dunia flat atau dunia survival atau dunia bukan flat, bukan rata? Itu kalau misalkan kalian aktifkan bonus chest, itu otomatis chest kalian ada, ya. Jadi di sekelilingnya ada torch sama tengah-tengah chest itu, guys, ya. Tapi karena ini mencobai set, aku nggak menjelaskan tentang Minecraft. Bukan, aku bakal review di sini. Kita bakalan nonaktifkan bonus chestnya. Dan kita bakalan cobain setnya adalah namanya set. Oke, guys, kita bakalan atur dulu dunianya menjadi flat. Jadi kita ketik di sini dunia set. Tulisannya gede semua, guys, ya. SEED. Oke, guys, langsung aja masuk ke dunia Minecraft-nya, guys, ya. Let's go. Oke, guys, kita udah masuk ke dunia Minecraft-nya. Dan setelah kita spawn di sini, dan kata dia itu pas dia spawn, dia menemukan langsung set gitu, guys, ya. Katanya dia hoki, nggak tahu iseng isi chestnya apa. Dan karena ini kita review set, dan otomatis di dalam set atau set dalam set itu tidak ada apa-apa, guys, ya. Ternyata ini bohongan. Jadi kalau misalkan kalian ingin tahu isi chestnya segala macam, itu chestnya ini dalamnya itu nggak ada apa-apa, flat seperti biasa. Jadi hanya sebuah flat gitu, ya, rata, dan banyak apa nih, hewan-hewan. Kita bakal review sekitar sini dulu, guys, ya, karena kita nggak mencari sebuah ilmu pendalaman Minecraft, bukan, ya. Kalau itu kan kita mendalamkan di settingan itu, tapi kita bakal review set-set yang ada kalian kasih, guys, ya. Karena ini tanya flat, jadi dunia flatnya seperti ini. Seperti biasa, dunia flat hanya sebuah tempat yang rata dan tidak bisa ditemukan apa-apa. Bila kalian menemukan penduduk desa di sini, itu adalah sebuah yang udah dibikin atau sebuah addon atau sebuah bentuk dunia atau bikin world sendiri, download atau mungkin download world gitu, guys, ya. Oke, kita cobain aja set kedua, ya, guys, ya. Let's go.
Oke, ini set kedua dari Muhammad Faiz. Nih, gue punya set banyak pohon. Oke. Setnya 77 online beli. Oke, langsung kita cobain aja di sini. Setnya adalah 77 10 77 40. Oke, langsung aja masuk ke dunianya. Let's go. Oke, setelah masuk ke dunia Minecraft-nya dan di sini kita langsung dispawnkan di tempat pinggir sungai dan di kanan kita udah ada pasir dan kita menemukan penduduk desa yang berwarna oranye, guys. Wah, ini ada gua nih, guys. Deket nih dari sini, guys. Dekat di situ, di depannya ada gua. Dari kita nyebrang sedikit aja dan kita langsung menemukan penduduk desa oranye, guys, ya. Dan katanya di sini tuh banyak pohonnya. Oke, bener juga ya. Dari sini sampai sini tuh banyak banget pohonannya, ya, teman-teman. Tapi dia tidak menyadari bila dia di setnya dia ada penduduk desa, ya, guys, ya. Widih, keren ya, tuh lihat, gila sih. Kita menemukan penduduk desa oranye, guys. Keren sih, guys, ya. Kalau orang-orang tuh apa ya, bentuk kayunya tuh beda, guys. Wih, ada template yang kita cintai ya, teman-teman. Gila, aku kangen guys sama template ini ya, karena udah jarang review set dan aku bakal melihat dalamnya apakah sama aja. Let's go. Tet ini, guys, apa itu? Dapatkan chest, guys, ya, sama batu, sama tulang, sama chest. Aku kangen, guys, sama review set ya. Akhirnya kita menemukan template ya yang aku cintai, ya, teman-teman. Dan di sini ada Revin, teman-teman. Gila ya adik-adik ya. Mantap sekali ya adik-adik. Gila, keren, guys. Kita menemukan penduduk desa sekaligus dua ya, guys, ya. Anjay, oranye juga loh. Kita menemukan satu dan menemukan Revin satu dan menemukan satu lagi penduduk desa, guys, ya. Gila, ini keren banget sih. Dan ini aku kasih nilai 98%, guys, ya. Karena aku suka banget, karena ini pertama kalinya aku kasih nilai 98%, guys, ya. Gila, ini keren banget sih, kalian wajib cobain. Dan di depan ada salju yang aku cintai, guys, ya. Gila, keren. Oke, guys, langsung aja cobain set ketiga, guys, ya. Let's go. Oke, set ketiga dari Maridin Blora. Oh iya, aku lupa, guys. Set yang pertama belum aku kasih nilai ya. Aku lupa banget. Sorry ya, sorry. Oke, set ketiga dari Maridin Blora. Bang, cobain set aku, bang. Min kode. Oke, langsung aja cobain di sini. Setnya adalah min kode. Oke, seperti ini langsung aja masuk ke dunianya. Let's go. Oh guys, kita masuk ke dunia Minecraft-nya. Dan kita langsung spawnkan di seperti biasa. Kita dispawnkan di tempat, apa ya namanya, pepohonan yang oranye-oranye gitu. Dan di depan kita udah ada pepanah mangga. Gini, guys, ya. Gila sih. Set kalian tuh semuanya bagus-bagus, guys. Dari pertama ya. Gila, aku kangen banget loh nge-review kayak gini. Keren-keren ya. Tuh. Gila sih. Langsung ditemukan, guys. Yang panah-panah kayak gini. Gila sih. Kalian wajib cobain, guys. Wah, ada iron lagi. Ini bagus sih kalau kalian survival nih, guys. Tapi harus membantai parah. Ini, guys, ya, panah. Dan di depan kita langsung ada penduduk desa, guys, ya. Widih, bentuknya keren juga ya permukimannya. Widih, guys, keren kali. Kita menemukan penduduk desa, guys, ya. Waduh. Dan di samping sini ada Nether, guys. Ada chest kayak di sini. Oh, ada nih, guys. Gila. Kalian langsung wajib cobain, guys, ya. Setnya ini keren sih, set kalian, guys, ya, semuanya mantap. Oke. Mantap. Ini permukimannya juga luas banget. Ini bagus banget kalau misalkan bikin rumah dari sini kan. Gila, ini keren banget sih, guys. Sumpah. Tuh, dari tanahnya ini yang kayak nih kita apa nih namanya, aku lupa. Gila sih, ini keren banget. Ini permukimannya bagus tuh, guys, bentuknya nih. Tuh. Mantap ya. Mantap. Kalian mau cobain set kayak gini, guys, ya. Mantap sih bentuknya tuh. Oke, di depan kita menemukan penduduk desa lagi, guys, ya. Ya, adik-adik. Kita menemukan penduduk desa ya, adik-adik. Tuh, lihat. Gila sih.
dari set pertama sampai ketiga ini keren banget guys, sumpah. Gila keren banget, sumpah. Kalian mau cobain chat-chatnya ya guys ya. Gila sih, keren banget guys tuh. Buduh, mantap. Dan chatnya aku kasih nilai 96% guys ya, tapi kayaknya aku udah sering ngeliatin lukis yang orang jadi kayak agak menurun kesukaan aku guys, jadi ya mantap. Let's coba aja langsung aja set keempat guys ya, let's go. Oh guys, di set keempat aku nggak tahu set ini udah pernah aku cobain atau belum karena aku udah lupa, udah lama banget, udah 5 bulan yang lalu kita nggak review. Oke, nih set 4 dari pendamping Budian. Bang, cobain gunain set ini 1000 villager, yang villager nih itu letak ke set bang. Thank you ya, bye. Iya, aku tahu. Oke. Okay. 1000 villagernya letak ke set, oke? Okay. 1000 spasi villager. Okay, so, langsung aja masuk ke dunianya guys ya. Let's go. Oke, okay, sudah masuk ke dunianya. Dia respawnkan di sini di dekat danau, dan kita langsung dipertemukan Revin di depan muka kita guys ya, di set 1000 villager ini. Dan katanya mitosnya itu, katanya itu banyak banget villagernya di set ini. Jadi aku tidak tahu ya adik-adik ya. Langsung aja lihat berbagai, di sini ada salju-salju, dan benar di depan kita udah ada penduduk desa ya adik-adik ya. Dan di sini ada nih guys. Aku baru lihat nih guys ya, di sini guys ya. Gimana nih chestnya? Oh, chestnya ini guys. Oke, di sini kita menemukan apel, enggak dapat baju guys. Pelit kali ya, enggak dapat baju sama pedang. Kan dapat pedang ya. Dan ini ada gua, dan di depan kita ada penduduk desa yang lumayan lah ya. Tempatnya luas banget. Bukan bisa lihat, keren sih. Tempat set 1000 villager ini guys ya. Gila, itu lumayan lah ya. Kalau buat kalian ya. Oke, okay, kita bakalan lihat-lihat dari sini lagi. Apakah masih ada penduduk desa di sekitaran sini ya adik-adik. Dan saat ini aku kasih nilai 94% ya. Ada beberapa, dan ini kayaknya lumayan banget sih. 90 itu kayak lumayan guys ya. Oke, okay, kita cobain aja set terakhir guys ya. Let's go. Oh guys, nih set ke terakhir atau set kelima. Set kelima dari Zena strip bawah 1092. Bang, cobain set FIFA Fantasy episode 9. Ini episode 9 maksudnya, terus cobain aja nih ya FIFA-nya, FIFA Fantasy-nya. Kita cobain aja di sini. FIFA huruf kecil semua guys ya. FIFA Fantasy. Oke, kita langsung aja masuk ke dunianya guys ya. Let's go. Oh guys, kita masuk ke dunianya. Dan kita dispawnkan di pinggir laut di setnya FIFA Fantasy. Dan di bawahnya itu keren banget guys ya, ada SpongeBob guys. Dan di belakang ini kita menemukan penduduk desa pasir guys. Gila, kayaknya penduduk desa set kalian itu kayaknya gampang banget ditemukan guys ya. Kayaknya udah nggak jadi tempat fenomena lagi guys ya penduduk desa ya. Udah banyak ditemui guys, tapi ini lumayan sih menurut aku guys, lumayan luas lah ya penduduk desanya. Dan dia itu ditemukan tuh di persisiran pasir, itu deket banget kan spawn guys ya. Dan spawn itu di seberangnya lagi kita udah menemukan penduduk desa guys. Dan kita ada ponan di depan, di depannya ada lagi penduduk desa pasir guys ya. Gila, ini setnya FIFA Fantasy ini kayaknya tempat penduduk desa yang dimana kesatriaan yang di pasir gitu guys. Tuh lihat, gila sih. Di penduduk desa di pasir semua guys, tapi keren ya. Jarang guys ya ada beberapa atau banyak penduduk desa di set-set guys ya. Dan ada goanya bulat banget. Dan ini ada banyak banget pepohonan yang belum tumbuh, ini rumput sembuhan guys ya. Tapi tempatnya permukimannya keren ya, tuh sejuk gitu kayaknya ngeliatnya guys. Ini hijau, tanah, batu, semuanya ada gitu loh. Gila sih, ini keren guys. Ini FIFA Fantasy ini kayaknya tempat para pasir ya. Kayak apa ya, keren ya. Maksudnya kayak tempat para pasir tuh kayak dimana-mana tuh ada yang apa ya namanya, ada penduduk desa gitu. Dan ada Revin di pasir,
Gila, ini jarang sih guys ya, Revin di pasir ya. Gila, ini kan wajib cobain FIFA Fantasy ini, setnya guys, lumayan banget. Dan di depan kita menemukan penduduk desa lagi guys ya. Gila, kita menemukan penduduk desa 3 guys di setnya FIFA Fantasy ini ya, keren. Kan wajib cobain ya guys ya, ini keren banget sih tuh. Set menurut saya itu yang oranye-oranye gitu guys. Gila, ini keren banget, keren. Oke, setnya aku kasih nilai 99% ya guys. Menurut aku lumayan banget kita bisa menemukan 3 villager, 3 penduduk desa, dan ada Revy-nya juga. Jarang banget kita menemukan beberapa penduduk desa itu di pasir guys ya. Oke. Mantap. Oke guys, thank you semuanya untuk video kali ini. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mungkin aku ada kesalahan dari omonganku, aku minta maaf, atau mungkin dari perkataan aku yang kurang, aku minta maaf guys ya. Oke, thank you semuanya. Mungkin untuk semua yang punya set-set versi kalian semua, langsung aja komen di bawah dan aku bakal review, kita bakal melihat bersama-sama gimana bentuk set-set dari versi kalian semua. Oke guys. Oke, thank you semua, jangan lupa follow juga TikTok aku guys ya, jangan lupa ya, kita ramein TikTok juga. Jangan lupa follow Instagram aku juga, linknya di deskripsi. Jangan lupa bernos juga, linknya di deskripsi. Jangan lupa join di game squad juga, linknya di deskripsi guys. Oke, thank you semuanya. Dadah, sampai jumpa lagi.